orang tua. Siapa nama sok? Bismillahirrahmanirrahim. Sampean sapa jeneng? Allah. Allah. Kamanan. Siapa yang berani memanggil? Aku. Mengundang ini tidak dia panggil. Nanti tak kembalikan lagi Pak. Sementara dipanggil anakmu. Panggil aja, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Berdiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Itu? Coba dicek dulu. Si emosi. Aku tidak peduli. Ini anakmu. Anakmu itu. Ada anaknya lain lagi. Anaknya itu. Anaknya. Lah masih tiga ini dek. Itu anaknya itu ngumpul itu pada ngumpul itu. Nah itu lo anaknya pada. Aku kepingin dongak lo sampean di sini. Tangan sama bapak itu. Bapak itu dulu gimana? Meninggalnya udah lama. Iya kena covid itu bu. Oh iya. Kemarin ini. Sudah 2020. Lo lah yo covid itu yo gini nane gini kan covid kan orangnya. Iya. Nek DB ngono ya. Semasa hidup kerja apa? Supir, Bu. Pak. Ini lo anake. Anake itu lho, Pak. Kenapa? Ini lo mangane wis cukup, tenang-tenang. Ya wis dongakno garing dongakno, ora usah mentang-mentang, Pak. Wis totok ta dulu. Tonton lepas tenang. Wis totok ta dulu aku nang kono, Pak. Rujak nih ngomong duduk. Wis duduk ta dulu aku nang sayang. Aku saben sembayang tuh gak ngetamian. Ibu wis gak ono. Sik tas iki tangga rola. Sama dilihat kebiasaan di bapak iyo kayai lagai kayai. Sehariannya. Aku untuk sepurani senang ke pak. Selama urip aku gak sok nyeneng sampean. Sampe tak deket kita tak dengar nang ya. Ini aku syukurannya pak ya, syukurannya aku pak, Ya apa kondisi desa mensa iki? Parang ditompa. Apa apa? Bapak E angkuh begitu sama keluarga. No. Bapak E angkuh begitu sama keluarga. Sama anaknya angkuh. Aku enggak tahu peduli karo dhewe. Lah iki lho. Bener? Waduh sing takoni sing iki. Bener, Mbak. Cuma kerja tok cuma ini apa kayak nesal peduli. Perhatian ini kurang. Lah iya, lah iya enggak peduli itu, Mang. Makanya ini samakan ngono lho. Soalnya sing ngene ku nggih niki napa bapak ini ku nggih wonten sik jarno di situ, biarkan dia cerita. Engko dikira engko rekayasa. Apa kok duduk tompo? Kalau duduk begini sukanya? Iya. Hah? Iya. Ya, duduknya iya. Seperti ini biasa ya. Iya. Ya sudah. Apa kok gak duduk tompo? Ya mos apa bapak kudu ngomong ke eleke bapak pas urip. Iya. Pokoke wis gaweane tau ten uripmu dhewe-dhewe rasa pedulike bapak. Bapak ben nanggung dosane bapak dhewe. Pesen-pesennya gaya anak-anak yang anak-anak bapak sudah ape-ape. Begitu kalau ngomong. Biasanya aku seperti itu. Purane aku pak ya. Apa pesen-pesennya gaya gini sing urip pak. Cikgu aku tuh nih bayangan aku seluruh pak. Iku. Pas bapak mati ya nasek nenggon omah tuh orang. Ana cawe tok ning kon omah ra. Sopo, Pak? Ya ibu iku, Pak. Ibu sopo? Budine pean kulo. Eling ta pean, Pak. Ibu wingi gak ana umure pisan. Jumat wingi kok. Sopo sing bar mati wingi? Ibu.
kudune gak kuwi maksudnya pas aku mati ana sing teko ning nggon omah ora wong wedok separuh bayi selip vi gak sapa ya gak teko wong ndak sapa pak selingkuhan sampean nah wis nikah siri saja gak teko ning nggon omah gak ono iku gak ngerti anake pak wong nek liftikan aku wong gak teko gak ono iku pak sebabnya kan kan langsung covid di pemakam no covid tekan saya lagi orang teko tekan saya lagi orang anak kok aku makanya si setia dulu anak anak-anak keluarga nih selingkuhan nih rumati yo golek neh jangan bukan tahu di sini tak pak bisa supir sopo kayaknya sebelum mampir sopo nggak kangen karo deh kangen karo kala selingkuhan nih jabang bayi jenenge pak dia sopo adik apa yang dewe ta kamu nggak tahu ro iya aku nggak roh sepuluh makanya aku takon pas aku mati lo saya mulai aku di penane abang pura ada ya saya gue kerudung dia di penane mesti abang dia anak nggak ngerti anak apa dia anak ambil sama ya piro pak wedok juga umur wedok iya, berarti berarti golek cadangan aku ping golek lanang nah, aku apa lanang lho Pak aku kepengin anak lanang aku mantune lanang mantune lanang putune lanang putune lanang lu geblak lu anake lu anak kandungku lek tak pengen anak kandung lanang wong ngendi Pak gak ngerti lali waduh eling rupane malah masih di selingkuhan mati yo yo Dindi ana wong rabi maneh dicrito anak yo keker ora menek. Lucu. Iso ora eling karo aku. Iyo sangat iso. Mak ngono ku delon sing setia lak anake. Kan kok dadi ngene kok ya opo iki? Dadi opo pe yang iki, Pak? Ingin aku tak ceritakan. Ini bukan manusia. Ini sudah jadi siluman. Siluman apa, Bu? Mbok, Mas. Aku iso maleh-maleh. Oh, jeneng setan aku tak ganti. Satu detik. Iso maleh-maleh. Iya, lho ngono. Tapi tadi siluman. Sehat gak e? Siluman itu. Pak, sehat mboten, Pak? Aku iso maleh-maleh. Iya, iya, wong jeneng setan. Tapi nek aku gek nesu apa aku gek kerja, aku dadi siluman. Tunggu Pak, kok mau kapan di sepura Bu Gusti Allah. Kaya rupane dora ade tujuan hidup ini kayak aku lek seneng. Pedih, Pak. Ya tercengang, Pak, karo keadaane sampean saiki. Enggak ngono biasane ya rupane do ngono kuwi kabeh. Ngono-ngono ae gak ono sedih. Rupane malah sedih terus. Yo kaget delok sampean kok ngono. Gak ngono biasane rupane cendhong ngono kuwi. Anje mau ben ngene iki. Ya, kan nek sampean kan sing sampe keren ngono, Pak. Heeh. Nek sampean. Tapi piye, Beb? Wong kan golek lanang, dia punya dia anak lanang ta. Terus golek jalur alternatif. Tapi entuke wedok meneng. Blong porong. Iku blong. Oleh wedok mana? Sopo jenenge anake, Pak? Jenenge Angel. Angel Angel. Yo jenenge nek wis jenenge dawa angel aku ngerti, Pak. Ora ngerti wong ngerti aku nek ngundang. Kok kayak jenenge ra ngerti teko tak undang. Cek dhumopo uripe.
dong apa kesehariannya? Ngirang sampean saben mari salat terus, Pak. Tuh, kesehariannya. Kesehariannya sampean oke. Mosok ngirim sing mati tok. Yo iki sing ngerono mangkel bapak iki sampean adi sampean. Kerja, Pak, aku adikku enggak kerja ya di pabrik benang iku. Iku nang. Enggak kerja kabeh ibu rumah tangga. Kas sak jam, Pak. Iki ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kabeh. Kita serabi, Pak. Enggak iling apa yang iki lho anak sih. Males aku ngerti sak jam. Nyapu, Pak. Nyapu iku anakane dhewe, Pak. Lek selingkuhane gak males. Lek selingkuhane sing nyambang gak males ya. Alternatifane ta? Ah, pangan tenan. Yo ya. Di selingkuhane. Yo gak akeh nang ngono di. Pokoke nggo kurto ya model ngono ku cerita perang. Lah kon ketemu di duwung sopir. Iya. Sopo mau kucing dulu sopir ro. Iya Bu, saben dina ya wangsul li bapak. Lho alah. Lawang aku pedino diturno bojoku wingi kelonan mbek iki gak. Sopir istirahat mampir, rono mampir. Wong ndi gak. Lah ya iku. Dia main. Bojone sopir. Pak Pojo wis dino. Daerah lali, pokoknya dia dodol. Dodol lali tapi enggak dalam. Daerah Surabaya ta. Kak ngerti. Bakul es teh gua. Mau mai amean di endi? Kak ngerti. Pertanyaane kok mati ku yo mosok iling sembarang kali. Jenenge lali, Mbak. Lah yo dikei takoni alamat, Mbak. Petuk engko. Petuk. Sherlock aku. Sherlock, Pak. Takonono sing penting-penting ae lah. Aman duwe utang ta, Pak? Dia mau nipiro utang kok. Apa ada utang apa masih nyaur nang payan. Oleh jadi si apa apa mas payan ki duwe elekku diwara samayan duwe samayan ngono lho. Ngomong ora jelas tapi ya. Apa ada utang nang payan ta? Malah kayak apa ora? Hah? Kayak apa ora? Nakono. Nakono ora. Tangga. Enggak, jare ini kok yang di utang, rong juta, tapi enggak, le, tapi jare ini sih bener kepi ya jare mas samen di utang, rong juta jengko jare, terus le, duduk, iku aku nyaur utang, utangku tak waran dan cukup ini nah, aku harus tak ngerti Lah tapi lek ngene iki enggak bisa ingat semua karena apa ngono. Lah wis dadi koyo ngene kok. Dia dia sudah nikmat menyakitin orang. Lalu dukun apa yang macam. Harimau. Monyet gundulmu aku dudu monyet. Harimau, Mas. Macan, tapi aku iso malih koyo menungso ngene. Nek aku atine adem. Mosok ning ngarepe anak aku meh wiyayaan. Sampe dadi macan. Lah iya mosok bapak dadi macan anake meneng kaya ngene. Ketu Pak nanti kene. Lho kerja-kerja ngono kuwi lho mung dadi ibu rumah tangga. Gak ono kerja bojone. Sopo? Sopo ndi bojone? Iki mantune, Pak. Mbak Ika, Pak. Tetep kudu ndek nganu gawean, ndek kesibukan apa. Kok nek ditinggal bojomu ora ndek keahlian apa-apa. Iya bener ngene. Bener. Disipasi. Kayak modele menengan ngono kuwi. Ditinggal bojone ya. Wis nangis. Bisa sok bunuh diri kok. Iya, ndek kesibukan ra ketok. Ora usah kerja sik ngrekoso ya apa ngono kuwi lho dodolan to apa. Yo, iya Pak. Ana kesibukan gaweane roti panjajah. Ganti kesibukan bujo nanti saya menirak ngoreh ke sake yo ngurus anak tetep soalnya sing gak entes nikah gue jari ini boleh aku sibukan iya Pak sempetnya bisa manfaat ke awak dewe lu kreatif ngono gitu orang mau menonton ngono terus ngono terus ya. Sepesannya bapak aku sholat tau aja ya sepurannya aku ya Pak. Ya wis ra usah. Sampeyan wong aku dhewe ya sumpah kan. Aduh. Bapak yang aku anak lemes. Ya Pak. Mosok salah sepa anak ya 10. Anak salah-salah napa? Eh,
sampean bersyukur anak itu dadi wong ini daripada anak biayaan iku wong rono iku orang ana keren-kerene. Waduh. Kok keren apik lho. Yo tambah lek menurut aku. Heeh. Iya mah. Yo ning ati koyo ora srep. Lah ya tambah bersyukur anak MA. Ya anak sih koyo opo ya. Sing lincah. Waduh, lincah tambah ngelu kabeh. Tentek bojone wong. Lah iya. Mang tambah kuwi enggak karo. Ora ngono juga. Wis gak ngono. Lu mang kan ono sing wong berobat susah karo anake pokor pacaran. Lah. Jake ngono ku ta. Ya ora ngono Mas Teh ya sing energik ngono ki lho. Lanang dadi tentara bapak iku. Kentara. Tadi kentara. Tadi tentara wetok lek ngene iki tadi kok Pak Darno. Leng. Leng. Wis lek lanang lanang. Aja selingkuh. Aja selingkuh. Aja disakiti anakku. Ya, maksudnya kandhani. Si jeneh ndi iki? Lah malah ning kon kono ketemu. Mas, iso iki Mas. Nunggu anak. Nunggu anak iki kok lu jujur anak. Tunggu, Pak. Ditunggu dulu. Oh, kan saya nunggu pintar. Ponaan. Iki ponaane sampean. Ya pokoknya coba anak-anakku, aja mau sakiti. Selingkuh ini nak neng dunia toh, aku neng kon alam kubur nak kau lihat. Ya oleh di alam kubur apa ngono lek di selingkuhan. Kangen ya kan pertama nih aku ora halal urung tak nikahi siri. Tadi kan ditung karo malaikat zina. Terus yo dikepuki nang kene. Diobong. Terus. Yo ngono pokoke. Anak aku kudu ape-ape. Ya. Ku bojo sik endi kowe? Iki kan iki. Nggih. Ya wis padha lah. Jodoh cerminan diri ya kan. Cerminan diri piye, Pak? Tak bingung lho Pak. Iya toh Pak. Nah, iso mikir mikirno. Ya opo ngene iki? Ya iki kelemar-kelemar iki do kelemar-kelemar ta. Ngene rezeki, Pak. Rezeki opo matane ora amel. Lho, mripate to ora mulak tapi tembogene. Ya iya toh Pak. Rupane kalem-kalem, Pak. Ya syukuran lek kanggo aku. Alhamdulillah. Seneng aku, seneng. Lanang iso ya opo, lanang iso ya opo sampean. Masa sing arogan. Lho gak ono, ono iki ne. Lho gak ono. Piye, Pak? Gak ono. Gak ono. Ya wis pokoke aja disakiti anakku. Oh, jodoh selingkuh, jodoh macem-macem. Aja kuwi ibu rumah tangga kan ya selingkuhan. Enggak. Samare anakku udah menengku ditinggal selingkuh. Lah, Bapak yang ditakutkan itu. Iya, takutnya karmaku ning nggon anak-anakku. Bergani wedok, antuk. Akeh. Mau dikira Kak Bayu lancar anakku jadi ngono ke wong lek iso kerja mulai nih jam 4 jam 12 ngelidu nih aku niat boleh duit yo sopo aku moso yo takoni kan aku sama ibu iya koyo setia ngono nang ibu kulon kok sakit kok yang itu nabi pokok wangsul kudu wangsul mulai ketemu anak ngonten tak tahu tidak mulai meskipun mulai baru pokok yang mana ya mas ya saya sudah ngerti kelakuannya bapak mertuamu tapi aja ditiru aku ya nyesel biar mau aku pengen di anak lanang kok itu gak oke ya iya kamu kodoh rukun sakinah mawadah lah. Amin. 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 Tak dengar nafisan pak di sini ya. Toto hati ini cok kereng-kereng. Di ono macan gak kereng. Ayo, macan gak kereng lah. Yo tikus gak melayu. Macan ngompong. Malah tuh bertikus ni. Wis ya bapak lu ngose. Nggih. Sepura bapak salaman. Ora gelem ket nang, Mbak. Biyen yang ini. Panggah gak gelem. Ben pas sambang ae. Ket biyen yang ini iki. Tentu yang niku mboten nate. Mboten nate ya Allah. Hah? Gak berapi ya, gak koyo gak. Gak pernah kumpul-kumpul. Nggih, mboten. De, napa dari sajange to? Anu buat takku lah teh. Gak kira ini. Apa? Berarti gak salah iki, bapak tenan yo. Mboten nate ngoten iku. Eh? Mboten tingkran. Nggih, lek film terus anu boleh, apa asal nanti kawin, rasa ngutang-ngutang nih.
ora pengen kan ndak pengen ngerti ya. Deleng-eleng pesanku. Nggih. Iki sing bojone ndi? Iku. Sing ndi Mas? Bojone sampean. Iki. Tak lali nang aku. Nang aku lali. Ngomong aku ya salah ngomong. Ngomong kok. Ora jenta. Apa? Ero sik tas rabi. Soale rabi wis meninggal kayaan. Iya, mukanya tak kan ngomong. Ngomong apa? Pengen kerungu suarane. Pengen suarane, Mas. Suarane. Assalamualaikum, Pak. Kula mantune jenengan. Cokon anak-anakku. Wis, anak kan. Undur kriye. Wis gak ono entek kono meneh. Tadi ibuke. Assalamualaikum, Allah. Tangi, Pak.